Nama saya Frater Stanley Ambun. Saya berasal dari Paroki Hati Kudus Yesus Tanah Wangko, tepatnya dari Stasi Kristus Raja Lemo. Bagi saya, panggilan merupakan sebuah anugerah yang diberikan Tuhan kepada saya. Panggilan adalah suara Tuhan yang mau mengajak saya untuk boleh datang kepadanya dan menjadi pengikutnya. Tanggapan atas undangan yang sudah diberikan Tuhan ini harus saya akui, harus saya tanggapi dengan mengatakan ya atas apa yang sudah Dia berikan kepada saya. Rahmat panggilan ini merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi saya, yang mengantar saya dalam pembinaan untuk menjadi seorang calon imam. Saya bersyukur karena melalui panggilan Tuhan ini, saya akhirnya menemukan pilihan hidup saya. Saya memutuskan untuk menjadi seorang imam Allah yang mau melayani umat. Saya bersyukur karena panggilan Tuhan yang dianugerahkan kepada saya ini boleh saya bagikan kepada Tuhan. Saya ingin hidup bahagia bersama Tuhan, tetapi di lain itu juga saya ingin kebahagiaan yang saya alami itu boleh dialami oleh saudara-saudariku yang terkasih. Karena itu, saya sangat mengharapkan juga kepada saudara-saudariku agar mendoakan saya terus-menerus dalam jalan panggilan ini, agar saya tetap kuat, agar saya tetap ada di jalan ini, sehingga semua yang telah saya usahakan, semua yang saya telah pelajari, semua yang saya telah dapatkan, baik itu di seminari pun juga melalui umat yang terkasih, itu dapat membawa saya, dapat menghantar saya untuk kelak boleh menjadi imam Allah yang kudus. Nah, akhirnya saudara-saudariku yang terkasih, saat ini saya memutuskan untuk melamar menjadi seorang calon diakon di Keuskupan Manado. Saya melamar menjadi diakon sebagai sebuah jalan, tahapan-tahapan untuk menjadi seorang imam. Karena itu, saya mengharapkan doa dan dukungan dari saudara-saudariku yang terkasih, supaya pilihan hidup saya dapat membuat hidup saya menjadi lebih bahagia di jalan Tuhan, tetapi juga kebahagiaan ini boleh dialami oleh saudara-saudariku yang terkasih. Tuhan memberkati kita semua.